مبحر في ذكرياتي، يسمع النجم شكاتي، هل تراني سوف ألقى بعضهم قبل الممات؟ أقبلوا لا تتركوني يا بني ويا بناتي، أقبلوا لا تتركوني يا بني. Saudara-saudara, adapun masyarakat muslim adalah masyarakat yang bersih dari zina. Sebagaimana dahulu masyarakat sahabat yang dibangun oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah masyarakat yang bersih. Segala macam bentuk zina ataupun penyimpangan seksual itu jauh dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena memang masyarakatnya masyarakat yang bersih. Wanitanya menutup aurat, laki-laki yang menjaga kehormatan, pintu-pintu untuk zina itu ditutup rapat. Sangat berbeda halnya dengan kota-kota atau ibu kota zaman di mana kita hidup ini. Pintu maksiat, pintu zina terbuka luas dan bahkan sengaja memang dibuka, dan itulah merupakan sumber komoditi mencari kesenangan, kekayaan, pendapatan. Ini adalah sebuah keadaan yang jauh dari cita-cita Islam. Seorang Muslim yang mengharapkan keampunan dan sebuah kemanam adalah orang yang jauh dari perbuatan zina, yaitu mereka yang memelihara kemaluan, menutup aurat, menjaga kehormatannya, menjauhi tempat-tempat atau menghindari tempat-tempat atau keadaan yang bisa menjerumuskan dia pada perbuatan zina. Walhafidhina fujahum walhafidhat, baik itu laki-laki atau perempuan. Kemudian saudara-saudara, oh, yang berikutnya adalah orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala. Kita tahu bahwa mengingat Allah ini adalah kunci ketenangan bangun. Siapa hakikatnya orang yang tenang dalam hidup? Orang yang banyak mengingat Tuhannya. Siapa orang yang gelisah? Orang yang gelisah adalah orang yang jauh dari mengingat Allah. Hiruk pikuk dunia memang menggiring manusia untuk hidup resah, gelisah, tidak tenang, kesibukan. Kemudian target-target. Orang yang bekerja di perusahaan, dia dibebani dengan sekian target harus selesai, harus dicapai. Maka ini semua membuat hidupnya menjadi tidak tenang, dipacu, dipicu oleh target-target dan merupakan beban psikologis, dan pada gilirannya akan membuatnya menjadi stres. Tetapi orang beriman mudah-mudahan terjaga. Kenapa? Karena mengingat mereka ingat kepada Allah Ta'ala. Mengingat Allah ini membawa ketenangan, tuma'ninah di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa. Apa yang dia katakan? Hidup saya ini sementara, saya harus banyak mengingat Allah Ta'ala. Allah yang mengatur hidup ini. Tugas saya hanya beribadah. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang secara real sesungguhnya ketenangan. Adapun orang-orang yang hidup di kota, orang yang hidup di negara-negara maju, pada hakikatnya mereka ini adalah orang yang gelisah. Betapapun mereka mencari ketenangan itu dengan pantai, kemudian mengisi cutinya dengan berlibur, travel ke sana kemari. Banyak kita lihat dengan begitu juga berlari maraton. Tetapi sebenarnya ketenangan mereka itu sejenak, sebentar, sementara. Ya, mungkin setengah jam, setelah itu mereka stres kembali. Tetapi orang beriman, orang yang banyak mengingat Allah Ta'ala, tenang pikirannya karena dia berhubungan dengan penciptanya. Dia cinta kepada yang menciptakan dia, dan Allah Ta'ala yang menciptakan dia juga suka kepadanya. Maka Allah berikan kepadanya tuma'ninah, ketenangan. Jadi beginilah hidup. Hidup itu sebenarnya adalah kesibukan. Tetapi orang beriman walaupun sibuk, namun tidak melalaikan dia dari zikrullah, mengingat Allah Ta'ala. Wadzakirinallaha katsiran wadzakirat. Orang-orang yang banyak mengingat Allah, baik laki-laki atau perempuan. Kita sekarang betul-betul persis di
kota Sydney, Sydney Harbour. Oleh karenanya, marilah kita lihat bagaimana kemajuan dunia, bagaimana keindahan kota Sydney ini. Tetapi pada hakikatnya, orang-orang yang hidup dimanapun, kalau dia mengingat Allah Ta'ala, dialah orang yang mendapatkan ketenangan sejati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى.